Setelah istirahat satu hari di rumah teman saya dari acara Honda Biker Day 2015 seluruh Indonesia kemarin, sebenarnya badan pegel masih terasa. Namun rasa penasaran akan flying fox terpanjang di Indonesia dan konservasi penyu laut mengalahkan semua rasa pegel saya. Perjalanan kali ini saya akan mengunjungi sebuah pantai taman. Dapat melalui alternatif dengan melewati akses jalan jalur lintas selatan. Dengan melewati rute ini akan memberi waktu tempuh yang lebih singkat, yaitu sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota. Kami sempat melewati Pantai Soki, namun di video berikutnya saja saya akan tayangkan. Pantai ini tidak begitu jauh dari jalan raya, kira-kira masuk 100 meter, kami tiba di loket pintu masuk pantai taman. Dan ternyata untuk masuk ke pantai ini, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Pantai Taman terletak di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, yang memiliki bibir pantai yang panjang dengan ombak pantai selatan yang besar. Sekilas, terlihat seperti di Pantai Soge atau Taleng Ria. Di sini tidak ada pepohonan, bahkan sangat sedikit sekali. Pantai Taman adalah sebuah pantai yang memiliki fasilitas yang cukup memadai. Sebab pantai ini telah dikelola oleh pemerintah daerah, mulai dari ketersediaan toilet umum, warung makan, area outbound, hingga penangkaran penyu. Nah, ini yang saya cari. Ada sebuah tulisan konservasi penyu lautnya. Masuk ke jalan kecil semen campur pasir, cukup jauh berjalan ke arah barat. Di sini juga ada fasilitas kolam renang, namun lebih dikhususkan untuk anak-anak dengan biaya Rp2.000 saja. Tapi bukan ke sini tujuan saya, melainkan di sebelah kolam renang ini, yaitu area konservasi penyu laut. Untuk biaya masuknya dikenakan Rp2.000 per orang. Hewan penyu laut adalah hewan yang dilindungi, jadi sangat jarang, bahkan tidak akan ada di kebun binatang. Namun di sini ada penangkarannya dan kita bisa melihatnya langsung. Untuk masuknya tidak ada tiket karena konservasi penyu ini terbilang masih sangat baru. Mumpung suasana sepi, saya mengobrol sebentar dengan penjaganya. Dari informasi yang saya dapat, konservasi ini terbilang sangat baru. Penangkarannya yang dimulai sejak akhir 2012 lalu. Lebih dari 500 butir telur penyu yang sudah ditangkar, sebagian telah menetas. Gerakan penyelamatan penyu di kawasan wisata Pantai Taman merupakan inisiatif dari warga setempat. Awal berdiri anggota hanya berjumlah belasan, namun kini sudah berkembang menjadi 36 atau lebih. Masuk ke kawasan konservasi penyu, lebih terlihat seperti taman. Sangat sepi sekali, padahal ini hari Minggu loh. Dan melewati buah seperti nanas, mengalihkan perhatian saya sebentar. Buah macam apa ini ya? Sedikit pengetahuan, penyu lebih suka bertelur pada malam hari karena sedikit predator. Bertelur dari 50 sampai 150 butir. Telurnya lunak sebesar pingpong. Siklus bertelur penyu pun hanya 2 sampai 8 tahun sekali dan tidak mengerami telurnya hingga menetas. Ada juga petunjuk cara mengenali penyu di sini. Cara mengenalinya yaitu dengan melihat dari motif dan bentuk tempurungnya. Dari penyu hijau, penyu pipih, penyu abu-abu, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu tempayan.
Nah, untuk yang ingin sukarela menyumbangkan bantuan untuk pakan penyu, langsung saja masukkan ke sini ya. Di kolam ini, kira-kira yang saya lihat dari motifnya seperti penyu tempayam. Namanya juga masih belajar cara pegang penyu. Jadi penyu yang saya pegang ini memberontak karena saya kurang lembut dalam memperlakukannya. Hasilnya saya terciprat air yang baunya seperti kolam lele ini. Tidak menyerah, terus belajar cara memperlakukan penyu yang benar. Saya mencoba mengangkatnya sekali lagi dengan penuh perasaan. Hore! Akhirnya penyunya tenang saat saya mengangkatnya. Mari kita lihat penyu ini lebih dekat. Motif dan warnanya indah bukan? Sayang penyu ini malu dengan kehadiran manusia. Atau malu direkam kali ya. Saya masukkan saja HP saya ke dalam air. Nah, terlihat tidak tuh motifnya. Indah bukan? Di sisi lain ada sebuah penyu abu-abu. Atau nama latinnya Lepidocelis olivacea. Penyu ini besar dan berat. Saya mencoba mengangkatnya saja dengan penuh tenaga dan susah. Lebih berat dari barbel deh. Sifatnya lebih tenang dan tidak malu-malu. Jadi lebih nurut kalau dielus-elus. Setelah puas bermain dengan penyu, berjalan lagi ke sisi barat, saya tertarik dengan sebuah flying fox. Flying fox di sini adalah flying fox tertinggi dan terpanjang di Indonesia. Saya memutuskan naik ke bukit di mana flying fox diluncurkan. Berjalan di antara semak-semak dan naik ke atas tangga curam dengan penuh krakal tajam. Untuk yang takut ketinggian, saya tidak menyarankannya. Karena akses jalan ini cukup ekstrim. Saya hampir saja terpeleset jatuh. Untung bisa berpegangan pada ranting-ranting. Tapi semua terbayarkan dengan keindahan dari atas ini. Sesekali saya menunggak ke atas ketika mendengar teriakan orang-orang yang meluncur dengan flying fox. Pantas saja mereka teriak. Karena memang ketinggian luncuran adalah 74 meter dengan panjang luncuran sekitar 450 meter. Kecepatan terbang sekitar 50 km per jam. Dan waktu yang ditempuh sampai ke bawah adalah 30 detik. Bisa Anda bayangkan? Beristirahat sebentar, mengumpulkan tenaga, itu pun ditambah shock tadi saat terpeleset hampir jatuh ke bawah. Dengan biaya Rp30.000 per orang, kita bisa menikmati flying fox tertinggi dan terpanjang di Indonesia ini. Partner touring saya yang duluan meluncur karena saya masih belum kuat mental. Setelah mengumpulkan tenaga, sekarang giliran saya nih. Ingin tahu rasanya? Rasanya kayak dilempar dari atas tebing. Kaki saya saja gemetaran. Sayang saya lupa merekam pemandangan saat meluncur tadi.
Keren coy pokoknya pemandangannya. Saya mas. Beristirahat sebentar cukup lama, merenggangkan kaki, dan sebelum mengunjungi ke Pantai Soge, saya lanjut dulu ke arah tepi Pantai Taman. Saya menemukan sebuah kelapa yang cukup unik, seperti bentuk cinta. Hamparan pasir pantai yang luas sangat nyaman digunakan untuk berjemur, menikmati pantai dan memandang gelombang ombak yang bergulung-gulung. Namun bagi para pengunjung disarankan untuk tidak berenang di laut, sebab ombak yang besar dapat menyeret para pengunjung ke tengah lautan. Saya memilih Pantai Taman yang di ujung barat, di samping dekat dengan konservasi penyu, dan juga di tempat ini lebih rindang dan sejuk karena cahaya matahari tertutup oleh tebing. Ombak besar dan ganas terlihat memukau dari tepi pantai ini. Air yang jernih dan hempasan sedikit air membuat santai. Di samping pemandangan yang indah, ada lagi pemandangan yang lebih indah. Entahlah, silahkan dinilai sendiri saja ya.